timang tirang di putar angkat dan tim Binus kali ini mantap umpuk nih. Tim Aci. Lawan tim dari Binus, anak didik dari ini Bapak Aris kali ini. Lagi. Sambret jos lagi. Yo yo balas. Oh screen. Pantai Yuda saudara Iman. Contoh ada payung. Binus kali ini kita kombinasi yang cukup apik namun gagal kali ini. Nampaknya saya Heri. Awas akeh bajote. Untuk tim Binus 4-1. Saksikan apa yang akan terjadi. Nampaknya saudara Diki nomor punggung 7 mencoba untuk merubah kedudukan namun gagal kali ini. Balik ke lapangan, saudara Umam yang dituju angkat saja saudara Diki kali ini. Lagi-lagi gagal untuk yang kedua kalinya. Saudara Diki mencoba untuk merubah kedudukan namun masih bisa di antisipasi oleh salah satu pemain dari tim Binus kali ini. Langsung TikTok sih. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang terjadi. Nampaknya apa yang akan terjadi? Kedudukan menjadi 2-7 kali ini. Saudara Tole di sana ancang-ancang kulit bunda. Kombinasi yang ancang-ancang kulit bunda. Kombinasi yang cukup apik. Salah satu pemain Binus kali ini merubah kedudukan sementara menjadi 8-2. Bilo di sana angkat saja saudara Harry. Pukulan yang cukup apik. Salah satu pemain senior kita saudara Harry yang mempunyai elbek, tubuh elbek, mungil, namun berigas kali ini. Rumpunnya. Awon, bubar awon. Binus kali ini sementara. Kembali ke lapangan kita saksikan. Nampaknya ingin anak Bali dan anak Nordin dan dung kembali ke lapangan. Organnya pindah. Ya, main pilih. Satu pemain. Timang-timang kulit bunda saudara Umam kali ini. Nomor punggung satu yang dituju angkat saja. Cukup apik kali ini namun masih bisa dihalau oleh benteng-benteng pertahanan dari Banteng Yuda. Kembali ke lapangan saudara Umam kali ini. Yo, kena yang jelas.
Yo kan yang jelas. Latihan. Pamit dropoli kok kan Jordan. Nambah kemenangan sementara. Salah gini. Balas. Oke. Karena Pakar kali ini merubah kedudukan sementara. Nama hukum segera. Yang krimis. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang terjadi lagi. Untuk terima kasih ya. Santai. Merubah kedudukan sementara menjadi. Tidak, 20 menit umur utam. Kalau saya. Lima sekulit bunda kita saksikan. Satu pemain yang mempunyai. Wah, Sadi. Wah, Allah. Kayak Sadi, ngeri. Anu masih oke yang kayak bareng ya, Pak. Ayo main, main. Kembali ke lapangan kita saksikan. Lima si kulit bunda. Siapa yang ada di tujuh saudara pangkas kali ini? Nampaknya. Jonathan poin kembali untuk tim Binus. Nampaknya tim Batang Yuna tertinggal cukup jauh. Apa yang akan terjadi untuk set yang pertama? Saksikan lagi-lagi. Melayu-melayu Batang Jembrang. Poin kembali untuk tim Binus. Nampaknya set yang pertama tertinggal cukup jauh kali ini. Siapa yang akan mengubah kedudukan sementara? Lagi-lagi poin kembali untuk tim Binus. Tipuan yang cukup asik mengubah kedudukan menjadi 17-6. Kembali ke lapangan. Saudara, cukup apik saudara Bakas kali ini. Salah satu pemain yang mempunyai badan kembang. Yo, hati-hati. Yo, hati-hati. Kembali ke lapangan, ingat-ingat si kulit bundar. Kali ini, kombinasi yang cukup apik. Berikan oleh salah satu pemain Binus. Merubah kedudukan. Menjadi 19-7. Kembali ke lapangan kita saksikan angkat saja. Masih bisa dihalau oleh benteng-benteng pertahanan dari Binus. Sehingga poin kembali untuk tim Binus. Kembali ke lapangan. Nampaknya tertinggal cukup jauh dari tim Bateng Yuda. Apa yang akan terjadi? Masih saudara Ima mencoba untuk merubah kedudukan. Namun masih bisa dihalau saja. Lagi-lagi kombinasi yang cukup apik. Tembus lah. Remote aja lah. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang akan terjadi. Kali ini nampaknya salah satu pemain dari Binus terlalu terburu-buru sehingga bola meninggalkan lapangan. Jadi poin kembali ke tim Banteng Yuda saudara Imam Timang-Timang sedikit pundar angka satu. Timang-Timang sedikit pundar angka satu. Lani, latihkah? Untuk tim Banteng Yuda. Waktu benar dicemes. Saudara Imam mencoba untuk gua benar dicemes. Kali ini. Oke, kembali ke lapangan kita saksikan nomor punggung. Apa yang akan terjadi terlalu berat. Iya. Lima poin kembali untuk. Iya, latih jaring. Yuda mencoba untuk mengejar ketertinggalan kali ini. Saudara, kolik ini. Batuwe telah dicemas. Nampaknya, bukan konsentrasi. Sehingga poin kembali untuk tim Binus. Apa yang akan terjadi kita saksikan. Apakah tim dari Binus
tinggal Banteng Yuda yang akan menangkan pertandingan untuk set yang pertama kali ini. Nampaknya saudara Diki. Oke, perlu diketahui buat teman-teman semua. Kembali ke lapangan kita saksikan angkat saja mencoba untuk merubah kedudukan. Ya, penutupan. Pertandingan penalti, penalti. Lampu kuning ngokok. Apa yang akan terjadi? Ada saudara Bakas di sana, timang-timang si kulit bundar, angkat saja pinggir terjang. Ya ternyata nomor 10 ngebone siji. Nampaknya nomor punggung 10 sedang jawab. Nampak kedudukan sementara timang-timang si kulit bundar, saudara Tolet yang dituju, angkat saja. Oh, spek kelas dari saudara Heri. Kang melatih buat kayak itu sih, Kang. Menggunakan itu, Kang. Pertandingan pada malam ini dilakukan oleh Pak Sibu. Wah, kita langsung kan, yo. Kayak ini, Kang. Kayak Selawe. Orang Gunalak, kita saksikan apa yang akan terjadi kali ini. Nomor punggung 5, timang-timang si kulit bundar. Angkat saja nomor punggung. Oh! Sepek kelas yang diberikan oleh nomor punggung 7. Satu anak gigi dan dua pahala mengubah kedudukan sementara menjadi 3-1. Kembali lapangan. Nampaknya saudara Bakas. Iki elbek. Nampaknya bola. Coba untuk lakukan kombinasi yang cukup apik kali ini. Mawut. Kalau tukang jago singkong kalau kan itu kalau kita dulu karena di akhir pertandingan kita polio kedudukan sementara menjadi 5-2. Nampaknya ada saudara Tolet, kita saksikan siapa yang akan dituju. Angkat saja di sana, lagi-lagi mencoba. Oh, sepak kelas yang diberikan oleh salah satu pemain tim Binus nomor punggung 5 menggandulinya. Kembali ke lapangan kita saksikan mencoba untuk merubah kedudukan tim dari Banteng Yuda. Oke, untuk para penonton jangan berpikir dulu karena di akhir pertandingan nanti ada kebelakang. Iya. Kembali ke lapangan kita saksikan dan kita siapkan kesempatan yang diberikan oleh tim Banteng Yuda memberikan kunjungan yang cukup empuk kali ini. Kembali ke lapangan kita saksikan, angkat saja. Kombinasi yang cukup apik kali ini menambah kedudukan sementara. Randangna usah enggak gelem dhek jebet dhewe. Skor sementara 8-3. Kembali ke lapangan kita saksikan saudara Bakas kali ini mencoba untuk menumpas namun gagal hingga poin kembali untuk tim Binus. 9-3 kedudukan sementara. Ada saudara Heri di sana, angkat saja. Lagi-lagi saudara Bakas.
berhasil merubah kedudukan sementara menjadi 4-9. Juri. Tertinggal cukup jauh, tertinggal 6 angka kali ini untuk set yang kedua. Sementara Bagas kali ini. Oke, kita saksikan untuk set yang kedua. Apakah tim dari Banteng Yuda, apakah tim dari Bintang Anak Yuri dari Bapak Anies yang akan memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Kembali di lapangan nampaknya tim Banteng Yuda mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Nomor punggung 13 timang-timang si kulit bundar. Tinggi datangnya bola, angkat saja. Cukup apik spekulasi yang diberikan oleh salah satu pemain Binus. Berubah kedudukan menjadi 12-5. Kembali ke lapangan, kita saksikan timang-timang si kulit bundar. Nampaknya pemain nomor punggung 5 ini terlalu terburu-buru. Ternyata nomor 10 ngasih momok yang jelek. Pak jembling wetenge kuwi lho. Cukup api kali ini. Kita saksikan apa yang kalian kita saksikan siapa yang akan menangkan untuk set yang kedua. Apakah tim Banteng Yuda? Nampaknya tim Banteng Yuda tertinggal cukup jauh kali ini. Kita saksikan ada nomor punggung 10 kali ini. Timang-timang sekelip bundar sudah yang dibuat nomor punggung 5 sudah hujan. Nampaknya bola di sana, namun kali ini gagal untuk merubah kedudukan sementara. Nomor punggung 11 sudah Bagas timang-timang sekelip bundar. Nomor punggung 5 yang dituju angkat saja. Sepet kerasa diberikan oleh salah satu pemain Binus nomor punggung 7, namun dapat diantisipasi yang baik oleh salah satu benteng-benteng pertahanan dari Banteng Yuda. Namun kali ini sepet keras itu yang kesekian kalinya tidak dapat dibentuk, hingga poin kembali untuk tim Binus. Siapa yang akan dituju saudara Bagas? Angkat saja, angkat di sana. Lagi-lagi berdatang baru saudara Diki merubah kedudukan, mencoba untuk mengejar ketertinggalan menjadi 9-16. Kembali ke lapangan, kita saksikan mainan tertentu. Sepet keras yang diberikan oleh salah satu pemain Binus kali ini. Lagi-lagi saudara Diki, apa yang terjadi? Angkat saja. Cukup apik kali kombinasi sekian kalinya merubah kedudukan untuk tim Binus. Ternyata banyak badut. Benci saya. Apa sayang? Kembali ke lapangan, kita saksikan apa yang terjadi. Ancang-ancang di sana. Bagaimana melakukan sepeda, namun dapat dikembalikan dengan apik oleh benteng-benteng pertahanan dari Banteng Yuda. Mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Saksikan timang-timang sekulit bundar kali ini saudara Diki. Salah satu pemain pendatang baru. Lagi-lagi cukup mudah untuk memindahkan kedudukan sementara. Nomor punggung 9 timang-timang sekulit bundar, saudara Diki yang dituju. Angkat saja, sepet keras dilakukan oleh salah satu pemain senior kita saudara Pendok, anak didik dari Bapak
Marianto. Kali ini kita kombinasi yang cukup apik namun tidak dapat. Ternyata ketipu bolongan gabus. Kembali ke lapangan, kita saksikan apa yang terjadi kali ini. Atas kombinasi kali ini berhasil di manfaatkan oleh nomor 6 bola mendarat dengan baik di tengah-tengah lapangan Banteng Yuda. Kita saksikan saudara Diki mencongkel bola dengan apik. Saudara Heri salah satu pemain bertubuh kecil mungil namun beringas kali ini kembali ke lapangan. Apa yang akan terjadi? Kembali ke lapangan, kita saksikan pertandingan pada malam hari ini disponsori oleh Punol. Kembali ke lapangan, nampaknya bola meninggalkan lapangan. Pertandingan spekulasi yang diberikan oleh salah satu pemain Banteng Yuda. Kembali ke lapangan, mencoba untuk melakukan spekulasi namun kali ini masih bisa antisipasi oleh salah satu pemain Banteng Yuda. Namun kali ini gagal. Dapat dikembalikan dengan apik kali ini. Nampaknya poin set yang kedua Banteng Yuda tertinggal. Lagi-lagi saudara Biki kali ini mencoba untuk melakukan sekelas namun masih bisa diantisipasi dengan baik kali ini. Kembali ke lapangan, kita saksikan apa yang akan terjadi. Angkat saja, lagi-lagi saudara Diki menjadi momo yang menakutkan untuk tim Binus. Kembali ke lapangan, kita saksikan pemain tengah yang dituju angkat saat akan di sana. Kali ini pemesan untuk yang kesekian kali untuk tim Binus mengubah kedudukan Lastri. Ngaren. Kembali ke lapangan, kita saksikan apa yang akan terjadi untuk set yang kedua ini. Apakah tim Banteng Yuda, apakah tim Binus yang akan memenangkan pertandingan untuk set yang kedua? Namun kali ini tim Binus memberikan kemenangan sehingga poin kembali untuk tim Binus. Last one 17. Ini penutupannya. Kali ini nampaknya salah satu pemain Binus lakukan jumping ball namun gagal. Oh, salah. Oke. Ya, aku